Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dalam vlog terbaru Yoke Fishing Channel. Okay, jadi untuk vlog hari ini, hari ini macam biasalah, saya kat kampung. Saya memang banyak turun kat sungai lah. Tambah-tambah sekarang ni saya dah kena racun fly fishing. Jadi memang rasa geram je nak turun fly dekat sungai tu. Tapi untuk vlog hari ini, saya tak mancing seorang. Jadi hari ni saya ada komplot lah dengan kawan-kawan kat sini. Sekejap lagi saya introduce siapa yang join kita mancing hari ni. Okay. Hah? Ada ambil? Balik-balik lagi. Ha. Dia biar hanyut. Dia hanyut, nanti kan tu ambil. Kat ni kami nak pergi meranduk ke lubuk yang kat depan sikit. Ni ada carry. Okay lah. Habis tuan. Ini Kai join kita. Kai hari ni dia nak try fly kat sini. Wah. So rak-rak ada rezeki lah. Okay, jom. Sekarang kami dah sampai dekat spot. Spot yang kat hulu sikit. Ni Kai dia baru pas putus fly. Sangkut kayu. Tak apa. Kat mana ada kayu, kat situ ada ikan. Oh, jom kita cari lagi. Putus. Oh, okey. Pagi ni tak ada lagi samaran ikan lampam. Kawan-kawan yang lain pun masih lagi mencari strike. Kita cuba lagi lah. Harap-harap ada rezeki lah hari ni. Kembali lagi ke lubuk. Lubuk favorite lah ni. Try dekat lubuk favorite ni, tengok ada ikan ke tak ada ikan. Okay guys, strike yang pertama hari ni. Oh, telah berapa kali putus. Akhirnya strike juga. Lempam yang pertama. Oh, besar. Relax, relax, relax. Kita bagi dia melayang dekat dengan Nafi Zuan. Ambil aura sikit. Mantap. Berapa kali putus, berapa kali tukar fly. Baru dia nak makan. Alright. Alhamdulillah. Okay gang, strike pertama yang dicari-cari. Ini dia. So ni dia, lampam yang pertama. Oh, gemuk ni, ada telur kot. Okay. Baik, strike ni. Hari ni saya nak share sikit dengan korang lah pasal umpan fly yang saya gunakan. Tapi saya nak explain, saya tak pandai sangat. So saya tunjuk
dia punya bentuk lah ya. So ni kotak fly yang ni saya beli daripada Shopee hari tu. Dalam ni ada 72 jenis fly lah. Jadi yang saya banyak guna dekat sungai ni yang ni, yang color merah ni macam ni. Satu lagi yang kuning ni. Yang ni pun dah banyak ekor lampam dah lah yang naik. And then satu lagi, mana eh? Ha ni. Yang ni. Kan yang ni. Okay, satu lagi yang ni lah. So yang ni dia macam lalat ke langau tak tahu. Yang ni pun memang menjadilah kat sungai ni. Okay, so untuk strike pertama hari ni yang saya dapat tadi, yang tu saya dapat dengan fly yang ni. Saya dapat dengan umpan fly yang jenis macam ni. Dia color merah, ekor merah. Dia ada bulu-bulu warna kelabu-kelabu sikit. So ni dia color-color yang dah berjaya menaikkan ikan kat sini lah. Tu kawan kita tengah menyelamatkan dia punya dia punya umpan. Dalam eh kat situ. So kalau tak pandai berenang, sebab kat sini satu lagi air dia deras, kena hati-hatilah. Minta shock eh. Ni lemah kan. Ngikut. Bukan kayu. Kayu. Ikan kayu. Op, 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 op. Alright. Ikan kayu. Update lah, update vlog. Sekarang ni kami nak meranduk turun. Sekarang dah pukul 9.35. So setakat ni saya dapat strike seekor lampam tadi. Dia orang masih lagi tak dapat strike lah. Walaupun tadi ada miscall-miscall juga, tapi tak lekat. Jadi sekarang ni kita nak try turun balik. Kita try cover balik lah dekat sepanjang tebing ni, cari strike sewaktu turun pula. Okay. Sepuluh. Apa yang halus ya? UTS Katana. Haa, besar. Kau pakai UTS Katana juga tu. Tapi aku pakai 6. 10 apa yang tali diameter halus sikit. Ini rakan-rakan komplot. Kiri. Tumpah juga. Waduh. Tu Kai masih lagi mencari strike. Tumpah tu. Hari ni ikan sungai ni tak apa ramah eh. Saya pun tadi dapat satu je strike lampam. Tapi tak apalah, lain kali nanti kita cuba turun mancing lagi. So jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Assalamualaikum.